Sahabat Logat TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Pak Blangkon, di acara Libas Lintas Bincang-Bincang bersama Badia Sinaga. Sahabat Logat TV, kali ini ada yang lain di studio kami, Logat TV. Kami hadirkan narasumber dari Jakarta, artis ternama. Siapa dia? Inilah Abang Andi Situmorang, personil trio Ambisi. Selamat pagi Bang, sehat Bang? Sehat, selamat pagi. Aduh, rasanya lancar perjalanan dari Bang ya? Alhamdulillah. Oke, sahabat dikasih ini, waktu berjalan terus. Acara ini dengan topik lebih dekat dengan sosok artis legendaris. Langsung saja bola kita serahkan kepada host senior kita, Bang Badia Sinaga. Silakan Bang. Oke. Selamat pagi menjelang siang sahabat Lugas TV. Terima kasih Pak Blangkon. Saya juga agak beda nih Pak Blangkon. Saya pakai kacamata nih Pak Blangkon ya. Karena abang saya narasumber kita harus menyesuaikan kan gitu kan. Sehat Bang? Sehat. Aduh, sahabat Lugas TV, saya sedikit cerita dulu. Waktu saya masih SD sampai SMP tuh, ini salah satu artis Bang Andi Situmorang adalah yang saya sukai, yang saya fans banget ya. Dalam pikiran saya, kapan bisa foto bareng gitu loh. Ternyata sekarang bukan foto bareng, saya akan libas. Libas langsung. Libas itu lintas bincang-bincang bersama Badia Sinaga Bang. Oh. Oke, sahabat Lugas TV, karena waktu berjalan terus, kita akan tanya seperti topik kita lebih dekat dengan sosok beliau, Bang Andi M. Situmorang, salah satu pop artis legendaris yang siapa yang tidak mengenal dengan tembang-tembang kenangan yang luar biasa. Pertama, silakan menyapa sahabat Lugas TV, Bang. Buat seluruh sahabat Lugas TV, selamat pagi dan selamat bertemu hari ini di acara Lugas TV bersama saya, Andi Situmorang, salah seorang personal dari Trombisi. Di sini saya bincang-bincang dengan Pak Badia Sinaga. Hormat Pak Badia, senang hari ini saya bisa hadir di Lugas. Kalau bisa manggil TV. Adinda aja, Bang. Adinda ya? Boleh, boleh. Boleh, Abang ya? Abang Anda. Dari tahun berapa Triwa Ambisi berdiri, Bang? Kalau tentang berdirinya Triwa Ambisi ini, kalau tidak salah, mulai terbentuk Triwa Ambisi tahun 1985. Oh iya, benar kan sahabat Lugas TV? Tahun 85, ya saya masih SD kelas pertama ini. Tadi Bang. Nah sebenarnya sebelum ini juga, sebelum terbentuk Trio Ambisi, waktu saya masih SMA juga sudah bentuk grup juga di Jakarta. Terbentuk Trio Ambisi. Saya juga sudah punya grup dan sudah ikut-ikut di acara festival lagu-lagu Batak, sudah saya ikutin waktu saya masih duduk di tingkat SMA. Nah setelah saya tamat SMA tahun 81 saya tamat SMA, saya masuk kuliah di Universitas Parahyangan angkatan 81. Nah di setelah saya kuliah di sana, ternyata panggilan nyanyi itu masih tetap. Oh. Dan di Bandung juga berlanjut terus bikin-bikin vokal grup di kampus dengan teman-teman di kampus dan bahkan teman-teman yang suka nyanyi di universitas lain yang orang-orang Batak, kita gabung mengadakan festival di sana. Nah, mungkin karena panggilan seni, akhirnya saya kembali lagi ke Jakarta, saya tinggalkan kuliah. Oh, luar biasa. Tahun 1985 terbentuk Trio Ambisi, kurang lebih 42 tahun. Ya, kurang lebih 40 tahun. Wih, pas saya lahir dong. Oke, sahabat Lugas TV. Ah, Bang, kalau sampai saat ini umur itu berapa, Bang? Kalau umur saya rasa beda dengan orang lain. Kalau saya umur saya tambah tahun tambah muda. Usia boleh usia, bertambah. Usia boleh bertambah. Bertambah semangat harus tambah muda. Tambah muda. Jadi yang bertambah semangat saya. Oke, okay, usia. Kalau usia udah menjelang 60 sebenarnya. Wow, 60 luar biasa. 59 sekarang. Sebentar lagi 60. Luar biasa, Bang. Oke, okay, Bang. Trio Ambisi adalah grup musik Indonesia yang beranggotakan abang sendiri, ya. Almarhum
Cara Simbolon. Cara Simbolon dan Simanjuntak ya. Johar dan Simanjuntak. Bisa nggak bang diceritakan suka dukanya bang? Suka aja dulu. Kalau sukanya? Ya. Wah, saya rasa dukanya dulu. Oh, dukanya dulu bang, silakan bang. Sama dalam istilah ini berakit-rakit ke hulu, berenang-renang tepian ini sakitnya dulu. Oke, silakan bang. Jadi kalau suka duka dengan terbunuhnya Trombisi memang ya banyak dukanya. Apalagi zaman saat kita baru-baru membentuk grup itu, ya ekonomi masih sulit lah, perekonomian susah. Beda dengan penyanyi sekarang, udah banyak yang mapan membentuk grup, udah mapan, kita memang masih merangkak. Dan bahkan begitu kita terbentuk, sering mengikuti festival-festival vokal grup yang ada di Jakarta, kostum aja kita berpikir. Kostum aja kita berpikir? Kostum aja setengah mati kita mikirin ini. Harus cari bagaimana kostum yang paling murah, yang penting rapi gitu loh. Nah, pernah suatu saat kita baru-baru terbentuk nih. Begitu Trombis terbentuk, ada udah karena kita sering tampil di pesta-pesta biasa. Ini nama belum Trombisi, masih dulu. Sebab sebelum Trombisi ini kita pernah juga bentuk grup bersama rekan saya si Simanjuntak ini, Trio Relasi. Sebenarnya sebelum Ambisi kita relasi. Relasi itu teman itu ya. Ya, kita buat nama trio itu relasi bersama dengan saya jualan poster si Hotang. Jadi poster si Hotang ini begitu dia ke Jakarta, saya masih SMA langsung bertemu dengan saya ini di Jakarta. Kita bentuklah trio relasi. Nah, berjalannya waktu akhirnya relasi ini kena situasi ekonomi juga, bukan karena ribut ya, ya namanya. Bukan karena ribut. Tidak. Karena susah cari kehidupan, akhirnya mencari masing-masing, cari nafkah. Baru saya ke Bandung, terbentuklah Trombisi. Dan saya dengan si Juntak ini tetap bergabung berdua. Akhirnya pada saat itu trio Amsisi dulu, Charles ini Amsisi dulu ya. Mereka bubar dan Amsisi ini abang kandung saya di atas saya. Karena abang saya berkeluarga kembali ke kampung, mereka berpisah. Jadi pisahnya Amsisi juga bukan kena ribut, situasi lagi-lagi dan kondisi ribut, tetap. Ya. Akhirnya almarhum saya tinggal dengan Johannes Simanjuntak, Charles Simbolon tinggal dengan Iran. Ya. Akhirnya terkatung-katung, pernahlah mengikuti festival di Jakarta. Akhirnya saya gabung dengan Charles, kita buat namanya Charles and Relasi. Charles and Relasi, wow. Nah, ini berjalan di beberapa festival. Dan setelah kita sering sama, suatu saat ada night club minta kita mau nyanyi show. Kalau nggak salah dia Samrock di Ancol. Begitu kita diminta mau show, akhirnya kita latihan terus, latihan dan berpikirlah, soalnya show-nya minggu depan ini, satu minggu lagi waktu apa ini kostum kita ya. Selama ini kita kostum tidak punya. Masing-masing bebas. Masing-masing. Akhirnya pergilah kami ke Senen, ada di Senen itu di dekat rel itu apa namanya itu, di situ ada jual-jual pakaian. Kita cari, kita lihat ada digantung di situ baju saten warna putih. Wah, ini udah keren ini. Nanti kita pakai celana hitam, udah mantap. Beli. Gitu dulu kami masih, saya kontrak di Romangun, Charles sudah berkeluarga juga, dekat berdekatan. Oke, begitu dibeli ini baju, cuci sebab besok mau kita pakai. Dicuci lah. Begitu besoknya habis dicuci, kering, saya ambil dari jemuran. Loh, kok ini pakaian kecil? Tangan yang tadinya panjang jadi segini, wah. Memang gak diukur, bang? Waktu kita beli, besar. Berarti saten yang murah-murah rupanya ini. Begitu dicuci jadi kayak pakaian anak kecil. Wah. Saya telepon, saya bilang, Charles, itu bajumu gimana? Coba periksa, kok apa baju saya yang salah? Dia lihat bajunya, begitu juga. Wah, hancur kita ini, besok mau show, apa mau kita pakai? Akhirnya, karena situasi gak sempat lagi beli pakaian, ulos batak lah kami ini. Kami buat ulos batak, kami lobangin, langsung dipakai. Itu loh katanya show. Dan itu. Okay, kita show juga di tempat, nama juga belum ada, cara generasi. Akhirnya yang punya Nekel menanya, apa nama grup kalian? Oh enggak, mungkin nama orang kan. Apa kita buat nama kita ini? Di situ kayak berembuk. Saya bilang langsung gini aja. Dulu kalian Amsisi, kami Relasi.
Kita ambil jalan tengah, ambisi. Wow, jadi spontan namanya. Spontanitas ya. Dan itulah akhirnya berjalan terus. Jadi masalah sudah suka duka memang ya, kalau kita ceritakan pahit gitunya nanti yang mendengar ini bisa nangis. Iya. Jadi saya rasa suka dukanya itu aja lah. Sedikit masalah pakaian itu, kena tidak ada uang mau beli kostum, kita beli kostum murah, ternyata begitu dicuci jadi kecil. Oh. Bahan murahan bang ya? Bahannya murahan. Oke bang, dari mana saja yang sudah pernah dikunjungi bang selama artis ini bang? Tentunya di daerah bahkan di luar negeri. Boleh bang, ceritakan. Kalau Triambisi memang luar negeri belum, paling paling jauh ke Singapura, Malaysia gitu aja. Kalau di luar negeri juga itu bang? Udah luar negeri itu ya? Udah luar negeri bang. Kalau perjalanan Triambisi saya rasa udah hampir seluruh provinsi kita. Hampir seluruh provinsi luar biasa. Sudah seluruh provinsi kalau untuk perjalanan Triambisi pada saat itu. Dan bahkan terakhir kita paling banyak saat-saat jayanya Triambisi di Papua. Dan sampai Gubernur Papua Barat menyatakan bahwa kita adalah artis Papua dan sekaligus pernah menyanyikan lagu Papua? Duta artis Papua. Pernah menyanyikan pernah, lagu Papua? Ada 4 album kita bang. Wow luar biasa. Lagu-lagu daerah yang lain juga pernah bang ya? Pernah, lagu Padang, lagu Manado, lagu Ambon. Wah wow, luar biasa. Hampir Nusantara lah kita bang. Hampir Nusantara bang, luar biasa bang. Sudah ambis ini bertahan lama, apa rahasianya? Sebenarnya rahasianya cuma sedikit saja menurut saya untuk Sudah ambis bisa bertahan. Intinya, kita harus bisa saling mengerti dan memahami sifat masing-masing teman. Itu intinya. Dan kita hilangkan rasa ego. Jangan ada prinsip kalau nggak kena saya, ini ambisi tidak bisa. Gitu juga dengan Charles, walaupun suaranya sebagus apa, kalau kena tidak saya, nggak bisa. Jadi, tidak bisa satu trio itu beranggapan trio ini bisa hebat, bisa sukses karena kehebatan saya. Tidak bisa. Kalau ada prinsip ini, apapun alasannya, siap, trio itu tidak akan bisa bertahan lama. Tiga-tiganya hebat? Tiga-tiganya ditangkap hebat. Hebat. Oh, benar, luar biasa. Setelah almarhum Simbolon meninggal, saat ini Trio Ambisi saya dapat informasi ganti nama atau seperti apa bang? Memang setelah rekan kami Charles Simbolon meninggal dunia, meninggal kami, sangat banyak duka dan juga sangat banyak masalah yang kami hadapi. Kenapa? Suara Trio Ambisi ini bersama dengan Charles sudah bagian satu jiwa gitu, satu warna. Bagaimana menggantikan suara yang sudah kita anggap satu kesatuan gitu. Satu orang meninggal, walaupun ada yang bisa suara tiga seperti beliau, tapi warna vokal itu di telinga kita sudah nempel, warna suara tiga beliau udah nempel, udah masuk ke hati gitu. Memang banyak yang bisa, dan bahkan setelah beliau meninggal cukup banyak pengganti beliau. Kita coba si A, si B, si C. Kadangkala ya namanya kena mempertahankan nama, walaupun tidak sesuai dalam keinginan kita, tidak dapat lagi seperti warna Charles Simbolon, ya kita teruskan aja lah. Namun katanya sebagai sosok pengganti beliau di Triambisi belum ada yang pas menurut saya. Belum ada yang pas. Belum. Ini hanya mempertahankan nama aja nih, walaupun ada debutur yang Triambisi, dan sering orang bilang kenapa tidak bisa kayak dulu ya. Memang tidak bisa dapat lagi. Banyak penyanyi yang bisa suara tiga penyanyi Batak ya, banyak. Tapi warna Charles, warna vokal Charles Simbolon memang beda, lain dari yang lain. Makanya begitu beliau meninggal, terasa buat kita kehilangan. Dan itulah duka yang paling... Duka yang paling dalam dan berat kita hadapi. Oh, terima kasih bang. Kok bisa begitu bang, suaranya masih umur? Apa ada makanan atau... Dibocorin nanti bahaya juga bang ya? Kita ditiru, tapi saya rasa walaupun dibocorin, ini termasuk juga buat saya anugerah. Anugerah, dan perlu saya sampaikan juga supaya teman-teman saya penyanyi tahu kenapa suara itu bisa bertahan. Kalau menurut saya, seorang penyanyi harus jujur, ikhlas, dan enjoy.
Wow, jujur, ikhlas, dan enjoy. Enjoy. Ini harus dipegang oleh penyanyi. Kalau seorang penyanyi tidak jujur, neko-neko, pasti suaranya itu akan berubah. Boleh, boleh, boleh. Bang, kita lanjut, Bang. Sekarang banyak bermunculan penyanyi, Bang. Iya. Ya. Apa bedanya, Bang, penyanyi zamannya Bang Andi dengan saat ini, tentunya zaman digitalisasi saat ini, Bang? Untuk ini saya juga agak sulit membedakan ini ya. Tapi menurut saya, perbedaan penyanyi-penyanyi di era sekarang dan di era waktu masa saya, memang di era saya dulu penyanyi itu benar-benar menjadi seorang penyanyi harus penuh dengan mencubai tantangan dan penuh dengan keyakinan bahwa dia adalah seorang penyanyi. Nah, kalau kita membuktikan, menyatakan kita penyanyi, ini bukan asal sembarang nyanyi, harus dengan belajar, belajar dan belajar. Dan pada saat itu kita juga sebagai penyanyi tidak hanya bisa menyanyi, harus menguasai juga alat musik. Kenapa? Ini alat musik ini sesuai juga dengan arahan jiwa kita untuk mengarahkan bagaimana vokal supaya dapat vokal yang indah. Jadi maksud, harus bisa main musik juga, Pak? Bukan, ya? Tidak harus bisa. Menurut saya ini termasuk penunjang. Penunjang. Kalau kita menguasai juga musik, ini penunjang juga untuk membentuk vokal kita yang bagus. Karena gimana, main gitar itu kan kita bisa ngambil nada. Ada nada A, Do, C. Contoh kita main gitar, otomatis melalui main gitar ini, kita bisa mengolah vokal kita. Misalkan tadinya kunci A, wah naikkan sedikit jadi bass. Lama-lama naikkan lagi di C. Nah ini kan pelajaran. Nah sementara yang saya lihat di era digital sekarang, penyanyi sekarang, rata-rata penyanyi itu sudah tinggal diiringi oleh pemain. Ya. Ada keyboard tunggal. Ya. Sementara dulu zaman Triombisi, kalau main di pesta adat Batak itu masih pakai gitar kopong loh. Kita bayangkan coba menghibur orang pakai gitar. Sekarang udah ada keyboard. Nah dengan adanya kecanggihan zaman, ya mungkin itulah membuat akhirnya serba gampang semua. Okay. Saya rasa itu, bukan saya bilang penyanyi sekarang kurang qualified, bukan. Karena tuntunan zaman. Oke, okay. Bang, lagu lawas, Bang, identiknya itu nggak bosan didengar, Bang. Saya pribadi, bahkan ya, juga teman-teman di publik juga mengatakan seperti itu, Bang. Apa yang menyebabkan itu, Bang, lagu-lagu lawas ini, tembang-tembang kenangan ini tidak bosan kita putar bolak-balik sampai, contohnya lagu-lagu Triombisi sudah puluhan 40 tahun yang lalu gitu, masih bisa, apa, Bang, bedanya itu apa sih, Bang? Jadi saya rasa ini masalah perbedaan pencipta era dulu dan era sekarang. Jadi memang pencipta dulu seperti pencipta legendaris Rito Arahap, Anje Ponda, masih banyak yang lain, mereka mungkin dulu menciptakan lagu itu benar-benar sesuai dengan hati nurani gitu. Sementara pencipta sekarang saya lihat lagu apa yang lagi tren, lagu apa yang hebat, lagu apa digemari, buat. Walaupun itu kata-katanya udah kurang layak diterima oleh masyarakat, demi untuk komersil dibuat. Okay. Nah, sementara pencipta dulu tidak ada ini, benar-benar mencipta satu lagu itu sesuai apa, kisah yang sempurna, menceritakan apa yang ada gitu. Saya rasa itu bedanya, kenapa lagu-lagu sekarang begitu naik down, udah langsung hilang, naik hilang. Ya, ya, saya rasa itu fakta, Bang. Dan itu fakta real, Bang. Iya. Nah, makanya saya mau tanya, rahasianya apa? Ternyata memang dari dasar cipta dan nada-nada baik-baiknya ya, Bang, iya, ya, yang begitu menyentuh, diiringi dengan nadanya, Bang, ya. Nah, maksudnya, jadi pencipta dulu mungkin mereka menciptakan lagu bukan untuk cari duit. Menceritakan, menyampaikan apa yang ada. Bisa pengalaman? Hah? Contohnya bisa pengalaman hidupnya. Iya. Gitu. Nah, sekarang bukan pengalaman lagi. Iya. Dengan lagu apa ya yang kira-kira cepat naik nih? Iya, iya. Diterima ramai, buat. Apa yang kira-kira cepat jadi booming, buat. Ya. Makanya begitu booming, hancur. Begitu booming, hilang. Wow, saya rasa itu bedanya. Bang, Triombisi tentunya banyak lagu, ya, lagu yang dinyanyikan, baik lagu daerah dan tembang kenangan. Cara untuk
contoh nih, ada salah satu mau menciptakan, saya nih mau menciptakan lagu bang, mau saya serahkan ke bang bang Andi gitu. Punya syarat nggak atau ketentuan atau seperti apa bang? Saya rasa selama ini buat kita, saya sendiri dan juga menerima lagu dari pencipta, begitu kita dengar melodinya manis, syairnya mengalir, itu pasti kita bawakan. Kadang-kadang ada pencipta melodinya bagus, tapi syairnya berantakan gitu, nggak mengalir. Nah ini perlu pembenahan. Kalau memang penciptanya mau kita benahin, mari kita sama-sama benahin. Soalnya melodi udah enak nih, sayang nih lagu nih. Kalau nggak kita rapikan, kita sempurnakan gitu. Artinya banyak juga yang digagalkan bang, ketika ditawarkan ini loh lagu lah. Sangat, sangat banyak. Sangat banyak bang. Oh. Tidak sempurna gitu. Kalau sempurna, pasti kita terima. Soalnya bagaimana, kita tidak bisa yang memikirkan si sang pencipta. Harus kita sampai bagaimana pendengar nanti mendengarkan Triombisi membawakan lagu itu, kan itu yang kita bayangkan. Jadi harus kita juga membawakan harus sempurna sesuai dengan lagu yang kita terima dari pencipta gitu. Oke bang, kalau tidak salah 2-3 minggu lalu kita juga Lugas TV mengundang bincang-bincang ya, bincang-bincang pagi saat itu juga beliau mengatakan bahwa lagu yang dinyanyikan Triombisi karya ciptaannya ya, kalau tidak salah Mana Sumpah Setiamu ya. Kebetulan pencipta ini ada di daerah di Cilegon ini di dekat di studio kita gitu. Kok bisa bang gitu loh dengan banyaknya, memang liriknya bagus atau seperti apa langsung Triombisi sikat? Oh dengan Pak Hansyahan ya, Bang Lumendi Sahan kalau nggak salah, beliau orang Cilegon ini ya. Memang ada beberapa lagu beliau sampaikan ke saya mungkin melalui MP3. Sebelumnya kan kita sudah sering kontak juga. Ini saya ada lagu nih, Pandi, coba dengar. Kirim, saya dengar. Nah, begitu saya dengar, saya tertarik. Oh. Biasanya banyak pencipta ngasih lagu ke saya, bahkan puluhan gitu. Saya dengar, hilang saya dengar. Kenapa? Kita kan udah pengalaman cari lagu, bukan asal jadi gitu. Begitu saya dengar cerita beliau, saya simak. Dan jarang saya mendengar lagu dikirim oleh pencipta, langsung saya coba, saya nyanyikan gitu. Ini kena, saya gak punya nilai, langsung saya belajar sendiri lagu ini. Saya coba, dan saya, begitu saya anggap cocok, saya sampaikan kepada Pak Lumendi Sahan, ini lagu. Oh, boleh nggak dibawa Triombisi? Oh, dikasih nggak kan? Okay. Itu. Ah, jadi bang, waktu kita undang Bang Andi, saya juga konfirmasi ke Bang Lumendi bahwa Bang Andi akan datang, ya. Oh iya. Dia mungkin sebentar lagi datang sampai ke sini, bang ya. Oh iya iya. Mungkin iya. Mau saya adukan nih bang, bukan adu lagi ya. Saya mau gabungkan Bang Andi dengan beliau nanti nyanyi bang. Wah, saya senang. Ada penciptanya senang saya. Oke okay, oke okay, bang. Pesan-pesan kepada artis generasi muda untuk saat ini, bang. Iya, terima kasih. Jadi saya sebagai seorang artis yang sudah agak senior lah dibanding dengan adik-adik yang lain, pesan saya buat seluruh artis-artis penerus, artis generasi penerus dari artis Batak, junior-junior saya, pesan dari saya, bernyanyilah dengan baik hati. Dan hargailah profesimu sebagai penyanyi. Jangan anggap remeh. Kadang-kadang banyak adik-adik saya penyanyi, nyanyi itu dianggap sampingan. Kalau memang ingin jadi seorang penyanyi yang punya nama, hargailah profesimu. Dan untuk rekan-rekan saya yang trio, ya kebanyakan sekarang penyanyi Batak ini trio. Seperti yang saya sampaikan tadi, satu trio bisa bertahan, hilangkan egois, hilangkan ego. Harus jujur. Harus jujur, ikhlas. Enjoy. Enjoy. Wow. Jadi, kalau adik-adik saya mempunyai trio, ini trio ini harus kita anggap kakak adik, enjoy gitu. Dan jangan ada beranggapan di satu trio, kalau tidak karena saya, yang dua ini tidak ada apa-apanya, jangan. Contoh banyak trio sekarang, suara duanya kau, gak ada apa-apa. Mungkin
tanpa dia trio ini tidak bisa. Iya. Hah? Walaupun suara juga. Kadang-kadang kelemahan seorang penyanyi di trio, kelemahan lah itulah mungkin bawa rezeki buat. Iya. Benar. Okay, nah, jadi pesan saya buat penyanyi, hargai profesi, jangan anggap remeh, khususnya buat trio, hilangkan rasa egois di dalam grup. Jangan ada mengatakan kalau tidak karena saya trio kami ini tidak ada apa-apanya, jangan. Itulah ego. Itu ego. Itu ego, Bang. Makanya hilangkan ego. Hilangkan ego, harus jujur dan enjoy. Enjoy. Maka awetlah itu barang. Maka awetlah barang ini. Kuncinya. Bang, kita tahu, Bang, udah hampir 2 tahun nih pandemik, Bang. Iya. Tentunya dampaknya lagi-lagi yang paling kena itu teman-teman seniman. Ya, salah satu mungkin Bang Andi dan teman-teman. Selama pandemik, Bang, apa yang dilakukan? Tentunya pundi-pundi berkurang ini, Bang. Iya, memang terus terang, khususnya kayak kami seniman ini, di masa pandemi ini adalah masa yang paling berat buat kami ini. Kenapa? Biasanya kan penyanyi main di acara-acara pesta, resepsi, perkawinan, di gedung-gedung pertemuan lah, di tempat-tempat hiburan. Nah, sementara ruang kerja atau lapangan kerja kami ini selama COVID agak terganggu. Bukan agak terganggu, terganggu. Nah, inilah yang kami hadapi, tapi ya Tuhan itu adil, ya mungkin walaupun sudah suasana begini, saya lihat penyanyi masih bisa bertahan, berarti pundi-pundi masih ada ya sebelum COVID. Saya rasa itu yang mempertahankan. Oke, Bang. Untuk saat ini sahabat Lugas TV mana tahu, Bang, punya acara hajatan gitu ya, apalagi ya. Mungkin Bang Andi adalah fans dia atau gitu, boleh nggak diundang, Bang? Ya kira Bang Andi boleh nggak diundang? Sahabat Lugas TV boleh tahu nggak? Ya, saya rasa buat seluruh sahabat Lugas TV yang namanya Andi Sumorang itu dan juga grupnya Trombisi, siap saja, tidak siap, pernah menolak tawaran ya. Oh, dan juga buat kami ambisi, dari dulu memang masalah tawaran ini tidak pernah kami mematok harga. Ini wow, luar biasa. Persahabatan dulu kita bina. Persahabatan dulu? Masalah uang itu nomor 2. Kalau sudah persahabatan kita baik, uang itu pasti baik datangnya. Oh iya, luar biasa. Mungkin kita ada sesi kebangan. Iya, iya. Terima kasih sekali lagi, Bang, atas datangannya ke Lugas TV. Dan kami sangat suka dan luar biasa dan terharu kedatangan Abang. Mudah-mudahan nanti dalam perjalanan dan acara-acara lain sukses ya, Bang, ya. Di sini kami di Lugas TV ada memberi kenang-kenangan. Tapi sebelum memberi kenang-kenangan, saya akan serahkan ke Blangkon untuk memberikan intisari daripada diskusi kita saat ini. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan artis legendaris kita. Semoga semua menjadi pencerahan buat kita semua. Di sini Pak Blangkon hanya menangkap beberapa benang merah. Saling memahami sifat teman. Jangan ikut. Penyanyi harus jujur, ikhlas, dan empatis. Disinilah trio Ambisi tetap jaya hingga kini. Dan yang sangat menarik, suka duka trio Ambisi beli baju bahan murahan, akhirnya ulos batak juga yang menolong. Sampai jumpa.